sini mari kita coba. Diga Zeus melawan Mammoth. Wow. Ya kan? Siapa yang akan menang coy? Lagi mantap. Langsung yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Oke, hari ini kita bakal lanjutin lagi Totally Accurate Battle Simulator. Oke, atau yang disingkat TAPS ya. Oke, langsung saja kita bakal mainkan ya. Kemarin itu, aduh, recordingnya itu di awal-awal nggak bisa ya kawan-kawan ini. Kira-kira 2 misi ini, 2 atau 3 misi ini nggak ke-record ya. Soalnya itu gagal ya. Oke, kita bakal lanjut di Hello ya. Ini the introduce ya, ini di awal-awal. Ini kemarin gue minta saran kalian, kok nggak ada yang komen woy. Ini kalian, ini sampai sini kemarin ini gue nih. Aduh, bingung nih mau kayak gimana gitu kan. Oke. Di mana ya dulu ya? Ini kemarin kan kayak gini kan formasinya. Nah, terus ini ya. Kemarin katanya ada yang komen juga ada yang boleh settingan kayak gitu ya. Bisa juga settingan kayak gitu mainnya, cuman tidak ada misinya itu ya, tidak berlanjut gitu ya kawan-kawan. Lah kok ini di belakang salah coy. Oh, ya udahlah, oke, kita mulai saja. Oke, kita mulai. Oke, wah. Wah, kayaknya menang nih. Kayaknya menang nih. Kita coba lagi. Kalau di jurus sekali lagi menang nih. Kalau di jurus sama anunya jurus lagi nih di belakang nih. Ini di belakang. Menang akhirnya. Sekali coba loh. Sekali coba menang woy. Oke, kita 2 kali pakai misi ini ya. Abis itu kita misinya yang settingan ya. Musuhnya ini yang kita bisa setting ya. Mammoth versus Mammoth seperti itu ya. Oke, jadi kita lihat lagi ini musuhnya apa nih. Pakai topi petani seperti ini. Bukan topi petani nih coy. Ini memang gak ada kepalanya coy. Ini memang orang-orangan sawah anjir. Ini rambutnya dong ada. Ini orang-orangan sawah nih ya. Kita anggap orang-orangan sawah. Dan di belakang ini ada apa lagi nih? Orang mabok ini apa ya? Pakai bawa pentungan minuman kayak gitu coy. Oke. Mari kita hadapi mereka. Duitnya 2.200 ya. Nggak cukup buat beli mamut satu. Ocak. Aduh. Kita beli ini aja. Seperti biasa. Lindungi gitu ya kawan-kawan. Oke, di sini lagi. Dan di belakangnya lagi kita ikutkan 2 ya. Tadi 2 bagus ini ya. 2 penyihir ini ya. Bagus dia coy. Terus ini lagi buat melindungi para penyihir lagi. Penombak mungkin ya. Dan kita tambah lagi ini pelindung ya kan. Dan 200 lagi buat bisa beli apa nih anjir. Ini lagi penombak deh. Tombak 1, tombak nggak cukup coy. Ini pelindung lagi. Oke, 1. Oke, mari kita coba start. Oke, mari kita coba menang. Ay. Oh my god. Mereka melemparkan sebuah racun anjir. Gimana caranya ini? Aduh, itu langsung masuk sungai. Aduh, ini kayak gimana ya di belakang ini tuh. Nah, kena satu. Oke. Oh, mabok anjir. Oke, kena. Oke. Sedikit lagi. Sisa 3. Oke. Sisa 1 lagi. Oh, bisa menang. Bisa menang, cuy. Mereka mabok doang ya. Ini mabok doang. Ini nih, hijau-hijau kayak gini nih. Aduh, mabok bae, bos. Kena mabok mereka. Ini kena lemparan sebuah apa itu ya? Racun ternyata ya. Gua kira itu alkohol mereka mabok ya. Ternyata racun deh. Oke, mari kita tap lagi. Oke, ternyata terlalu sebentar gitu kan. Mari kita coba lagi sekali lagi lah. Ini siapa lagi nih? Tombakers kan nih, tombakers. Oh, yang kemarin nih ya, tukang tusuk ini ya. Tukang tusuk lagi ya. Yang di tangan ini tadi ngapain ya? Gua lupa nih. Dia tadi buat pelindung kayak gitu juga ya. 2000 ya. Kita coba mamut ya. Kita coba mamut di sini. Mamut melawan mereka ini kuat nggak ya? Oke. Terus mamut di belakangnya kita ikuti ini aja nah. Tombakers ya. Tombakers. Oke. Kita mulai. Oke, kita lihat di sini apa yang terjadi di sini. Mammoth bakal melawan mereka semua, coy. Wow. Wih, sekali tabrak dong mammoth-nya langsung hancur anjir. Aduh, kuat banget mammoth-nya ini. Wah, sendiri doang mammoth-nya, coy. Wah, sendiri doang ini. Wah, menang langsung. Wow, kuat banget nih mammoth. Wah, gua pakai mammoth terus ini ya, kawan-kawan. Oke, pakai mammoth terus ini berarti pakai mammoth ya. Oke. Rame. Oke, kampanye tadi kita sampai sini sudah ya. Ini apa nih? End print ya. Oke, mantap. Jadi kita terus lanjut lagi di sandbox. Nah, sandbox ini yaitu kita bisa setting sendiri musuhnya gitu kan. Oke, mari kita coba coy. Mana nih? Oke, nah kan tempatnya di sebelah sini. Mari kita coba gitu kan. Mana Zeus? Gua ada ngeliat komen kalian yang nulis Bang Zeus ya. Di mana Zeus coy? Zeus mana?
potion seller ya. Oh, dia jualan racun ternyata, coy. Nih, dia tukang jualan racun ya kan. Terus ini para pencabut nyawa, bukan ya, tukang orang-orang sawah, tukang potong rumput ternyata. Nah, oke, di sini kita coba lagi. Oh, ini tukang dorong anjir. Oh, dia dorong nih kan, dorong gerobaknya, terus ini tusukannya pakai itu, coy. Oke, ini apa lagi nih? Oke, kita coba. Oh, anjir, malaikat penyambut nyawa. Terus ini apa lagi? Bawa kue. Oh, yang tadi itu ya, high baler ya. Oke. Mana ya coming soon semua nih anjir? Mana ya? Zeus, enggak ada Zeus. Kan ini coy, ini kuat, coy. Oh, ada ternyata Zeus ya. Sini Zeus 1, coy. Lawan Zeus 1 ya. Apakah yang terjadi? Mari kita lihat di sini ya. Oke. Wow, anjir. Oh, Zeusnya. Oh, aduh. Apakah Zeusnya bisa bertahan di sini, Bung? Zeusnya masih bisa bangun. Waduh, terkena sengatan oleh kena apa dia ini ya? Oh, kena ini. Nih, kena santet ini nih. Kena burung gagaknya ya. Oke, kita coba ya. Zeus versus mamut ya. Zeus versus mamut, coy. Zeus versus mamut ya. Sini Zeus, sini mamut. Mana mamut, coy? Mamut. Oke. Siapa yang bakal menang? Mari kita coba lihat. Zeus versus mamut di sini, boy. Oke, mari kita lihat. Waduh, diseruduk langsung Zeusnya, boy. Apa yang terjadi di sini? Zeus, apakah menang Zeus? Oh, Zeusnya masih terdorong-dorong. Waduh. Dihentak oleh mamut. Oke, apa yang terjadi? Wah, blue team yang menang, ternyata mamut yang menang, coy. Tidak ada gunanya, Zeusnya kalah, coy. Dia ditabrak tadi ya. Oke, ternyata mamut ini paling kuat ya. Oke, jadi mamut lagi kita coba nih. Mamut versus Minotaur. Oke, Minotaur ini adalah manusia. Manusia apa ini? Manusia banteng mungkin ya. Manusia banteng versus mamut ya. Kayaknya kalah juga nih. Oke, komen di bawah. Wih, anjir. Langsung diseruduk. Oke, langsung diseruduk oleh Minotaur. Apakah kalah di sini? Wow, masih bertarung mereka, coy. Wow, Minotaur sangat gagah di sini walaupun kecil dia ya. Oke, mari kita coba lihat. Oh, apa yang terjadi di sini? Masih bertarung secara sengit. Wah, tetap mamut menang ya. Siapa tim mamut ini? Kalian tulis langsung di bawah hashtag tim mamut ya. Oke, mamut. Mamutnya melawan siapa lagi ya? Oke, mamut. Ini mamut kan harganya 2.200 ya kan? Berarti kita harus ngelawanin dia yang dengan 2.000-an juga harganya ya. Zeus sudah kalah tadi ya. The King juga jangan. Mana tadi, coy? Nah, ini dia Monkey King. Berarti raja-rajanya monyet, boy. Rajanya monyet gitu kan. Oke, mari kita coba start. Oke, raja monyet di sini langsung meloncat. Wah, langsung dibanting anjir, membuat bayangan anjir dirasakti ternyata. Dia memakai tongkat dia, coy. Wah, membuat 1000 bayangan kayak Naruto. Blue team. Wah, tetap blue yang menang anjir. Waduh, mamut menang. Oke, mari kita coba lihat lagi ya. Ini kehebatan kerasakti, loncat langsung dibanting. Oh, diseruduk ya, bukan dibanting. Gua kira tadi kerasaktinya yang membanting gitu loh. Oke, kita mari lihat. Wah. Tetap menang sih mamut ini. Astaga, mamut tetap menang di sini ya, kawan-kawan. Oke, mari kita cari lagi. Ini apa nih? Wow, sama besarnya ini ya. Sama besarnya sama longship. Di sini longship. Di sini ada yang tukang bawa rodanya ada, tapi dia dibawa pakai ini. Buat apa roda, coy? Oke, mari kita mulai ya. Mari kita mulai di sini, kita lihat. Aduh, langsung mati anjir. Langsung mati, coy. Why? Woi, waduh, mamut perkasa, tidak ada yang bisa kalahkan mamut di sini. Wah, coba lihat, nggak ada loh, mamutnya nggak ada luka sedikit pun ini. Oke, masih tersisa satu orang di sini, Leo manusia letoy. Apakah yang akan anda lakukan? Injak sekali, langsung mati. Loh, mamut lagi menang. Oke, yang terakhir di sini mari kita coba. Diga Zeus melawan mamut, ya kan? Siapa yang akan menang, coy? Oke, disambar oleh 3 Zeus. Sekali seruduk langsung mati 1 Zeus. Apa yang terjadi? Sudah mati dan Zeus langsung bangun lagi, coy. Diseruduk, apakah mamutnya tahan sekali? Darahnya berapa ribu, coy? Aduh. Waduh, dia dilepaskannya pakai gading gitu ya, langsung boom kayak gitu. Waduh. Oke, ini 1 Zeus sudah mati, 2 sudah mati. Langsung diseruduk. Sisa satu masih diserang-serang. Apa yang terjadi? 3 Zeus apakah bisa menang? Akhirnya sangat menancap itu. Ngapain tetap diinjak? Mamut is the best ya. Mamut is the best. Oke, kita coba yang di ranked ya. Namanya ranked ya, akan pay tadi ya. Oke, langsung kita coba.
Oke, di sini kita menggunakan ini kayak ranked lagi ya. Ini pokoknya ada misinya ya. Gua sebut ranked saja ya biar enak nyebutnya, coy. Tadi Mahmud paling menang ya. Jadi kita kalian kalau ada request ya selanjutnya Zeus melawan apa? Zeus melawan apa? Silakan tulis di komen bawah ya biar episode selanjutnya selain kita meneruskan misi ini, kita bakal tes-tes kayak tadi juga ya. Zeus melawan apa? Melawan apa? Melawan apa ya. Oke, berarti di sini ya udah kita Mahmud satu ya kan. Terus di belakangnya kita ikutin nih tombak kerai lagi ya, tombak sama stunner ya mungkin. Oke, stunner, tombak lagi mungkin, soalnya jarak jauh ya melindungi aja, jadi yang diserang cuma Mahmud, coy. Tuh kan, di dalam sini ternyata ada, coy, nggak kelihatan tadi anjir. Oh my god, langsung diseruduk. Ini kok Mahmud nih yang di, wah tolong, nggak ada otak ini temen, ini Mahmudnya sendiri yang ditusuk di kepala temen. Woi, aduh, Mahmudnya ngalangin sih, Mahmudnya ngalangin deh. Ya, Mahmudnya mati dong. Ini kira-kira ditombak ini. Nggak ada otak ini. Nggak ada otak ini. Tombak ini, coy. Oke, tapi ini bisa menang. Tuh kan. Nggak kena. Wah, itu kehalang Mahmudnya. Berarti Mahmudnya di pinggir aja nanti lagi ya. Jangan di belakang. Gua kira mereka ini punya otak gitu loh. Oh, mereka ini kalau kena... nggak... Tuh, kena... Apa? Kena... itu Mahmudnya bentar doang gitu loh. Nggak bikin mati gitu loh. Cuman diam mungkin ya. Oke. Aduh. Aduh, mati langsung, coy. Oke, satu lawan satu di sini, Bung. Apa yang terjadi? Ini masih mabuk, coy. Mabuk. Lempar ya, dia mabuk. Aduh, dilempar lagi. Mantap. Langsung kena mana ini? Langsung kena biji. Langsung kena biji, coy. Dia lempar. Ngelempar anjir, menang dong. Mantap, mantap, mantap. Oke. Ini pelajaran, jangan letakkan Mahmud di depan ya. Oke, ini siapa lagi nih? Siapa lagi? Wah. Dia memakai ini, coy. Pedang-pedang kan ya. Berarti Mahmud, Mahmud nggak bisa lagi diakalin. Ini 1000 doang, coy. Ini berarti loh, kok nggak bisa. Nggak boleh lagi pakai yang di sini, pakai yang di dua ini lagi ya. Oke, berarti kita pakai farmer ini ya, farmer ini. Wow, manusia letoy, totoy, totoy. Oke, terus apa lagi ya? Pelindungnya ini siapa ya? Ini siapa nih? Ini dia ngapain nih? Ini harusnya di depan, coy. Itu dia di depan nih. Ini di depan nih. Dia lengket kayak gitu ya. Terus ini di belakang saja buat bikin letoy. Terus ini 500 mahal banget. Oke, terus ini aja dah. Ateo, Teo, Teo. Oke. Bunyi kayak gitu aja. Apalagi? Ini aja lagi ya. Ini deh. Nah. Oke, kita ini lagi set. Oke, kita start tuh. Apa yang terjadi di sini? Oke, yang pakai. Oke, semuanya kena mabuk, coy. Kena mabuk, apa yang terjadi itu? Pakai baju ini. Kayaknya menang nih. Ada kemungkinan menang soalnya mabuk semua, coy. Mabuk semua kena lempar ini tuh. Mantap. Lempar terus. Ya, mabuk. Mabuk pusing dia, coy. Nggak bisa ngelawan. Oke, apa yang terjadi? Di sini aduh kena teman sendiri mabuk, coy. Wah. Masih ada yang hidup. Ini dia, woi, teman lu sendiri jangan dilempar, tolong. Oke, di sini, wah, menang nih kayaknya nih, menang nih. Dari tim kita dia mabuk juga soalnya. Vektori, coy. Menang lagi, coy. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Kita akhiri dulu bermain tapsnya seperti ini ya. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya ya kan. Nanti bakal gua lanjutin lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka langsung share ke teman-teman kalian semua ya. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jiba.